Selamat ketemu kembali dengan vlog saya Aulia Rahman 1997. Hari ini aku lagi-lagi mau membuat permainan ya, teka-teki asah otak ya guys. Nah, dan kali ini ada berbentuk seperti ini ya guys, segitiga. Nah, bentuk seperti tiga seperti ini. Nah, jadi perintah saya ini nanti menjadikan 5 segitiga ya. Bebas mau segitiganya seperti ini, lebarnya sama atau lebih besar, yang penting segitiga. Yang penting segitiga dan bebas ya. Enggak harus 3 langkah lagi. Pokoknya bebas, yang penting terbentuk 5 segitiga. Jadi segitiga itu bebas, tidak harus seperti ini ya. Besar seperti ini juga bisa, kecil sini juga bisa. Tapi enggak boleh bulat atau bundar, harus segitiga dan bebas. Jadi besarnya maksudnya tidak harus seperti ini ya. Boleh besar dari ini, boleh kecil dari ini. Yang penting 5 segitiga. Dan ini ada uang. Jadi video, kalau kalian nonton video saya yang sebelumnya itu, nah ini uangnya melayang ya, 100.000 pernah dapat. Uangnya melayang 100.000 dan ini saya kasih tantangan lagi. Uang 100.000 lagi nih. Untuk membuat ini ya. Menjadi 5 segitiga. Oke Yoga, ayo siap. Ayo, ini mulai sekarang, oke. Okay. Ya, ini 100.000. 4, baru 4. Harus 5 segitiga. 5 segitiga. Kita ubah lagi. 5 segitiga, nah segitiganya juga bebas ya. Nggak harus sama seperti ini. Oke, okay. Yang pertama gagal, ini 100.000. 100.000 guys, tuh lihat. Pokoknya bebas, tidak harus berapa langkah. Yang penting 5 segitiga. Gak bisa. 2, 3. Masih 4. Masih 4. Ayo, ditunggu. Pokoknya harus bisa ini tantangannya. Pokoknya dibuat seenak mungkin ya. Gak bisa lah, gak bisa gitu. Nah, 100.000 guys, 100.000 ini. Nah, bayangkan hari ini gini 100.000, cuma merubah ini aja. Tetap 4, gak bisa. Harus 5 segitiga. Nah, segitiganya bebas ya. Mungkin bisa lebih besar dari ini bisa. Nah, 100.000. 100.000, 100.000, 100.000. Apa itu, bentuk apa itu? Ah, nggak berbentuk sama sekali. Ah iya, karena berapa? 1, 2, 3 malah. Oke, terus jangan sampai menyerah. Berpikir, ini namanya asah otak, jadi kita berpikir otaknya. Nih, ayo 100.000 hari gini. Tuh. Siapa yang ngasih uang 100.000? Cuma musun-musun gini aja. Ayo. Gak dibatasin juga nih. Terserah, yang penting bisa 5. Masih 4. Ayo rubah. Strateginya dirubah, yang penting bisa 5. 5 segitiga. Dan segitiganya itu tidak harus besarnya seperti ini ya. Boleh besar daripada seperti ini. Yang penting segitiga. Nah, ini kan 3. Kita aku minta 5 ya. 5 segitiga. Nah, ayo. Apaan gitu? Itu berapa itu? Itu namanya bukan segitiga. Apaan tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Mana 5 ini apa nih? 1, 2, 3. Ini gak suka segitiga ini. Ini gak bukan segitiga gini. Ini apa ini ya gini. Lain. Ini bukan segitiga. Tidak segitiga itu. Bukan segitiga itu namanya. Ayo terus. Kita susun lagi ya. Berantakan. Nah, coba lagi. Harus bisa lah, masa nggak bisa? Ayo berpikir bener.
Tantangan kemarin bisa 100.000 bukunya saya melayang. Ini saya kasih tantangan yang lebih berat lagi nih. Nah, 100.000 juga masih. 100.000 segitiga menjadi 5 segitiga dengan ukuran ya boleh beda kan. Kalau kemarin harus sama. Ini harus beda. Oke. Hahaha, 4 masih. Oke, gimana nyerah? Oke, berarti uangnya saya ambil nih. Ah, dia menyerah guys, tidak bisa uangnya saya ambil lagi 100.000 hari gini ya guys, nyerah guys dia. Oke, jadi caranya begini. Ini uangnya saya ambil lagi ya. Ini kan segitiga ya, 1, 2, 3. Nah, 3 segitiga rubahlah menjadi 5 segitiga dengan ukuran yang mungkin bisa beda ya kan. Pertama-tama yang ini ya guys, tuh taruh sini 1, yang ini taruh sini 2, yang ini taruh sini 3, tuh kayak gini ya guys. Nah, taruh sini 4, nah kayak gini ukurannya guys. Nah, kalau bisa memecahkan ini berarti hebat orangnya. Ini berapa nih? Nah, terus yang besar? Ini 5 segitiga. Nah, jadi tadi kan ukurannya tidak harus sama seperti ini. Jadi kan ya 1 2 3 4. Nah, segitiganya lagi ini 5. Yang besar ini juga kalian lihat ini, yang besar itu kan segitiga juga. Jadi 5 segitiga. Oke, kita coba lagi ya sekali lagi biar kalian paham. Sekalian biar paham. Nah, jadi seperti ini awalnya. Nah, kita susun dulu ya guys. Ini berantakan kayak gini. Nah, awalnya seperti ini ya guys. Tuh lihat. Nah, seperti ini ya bentuknya ya. 1, 2, 3. 3 segitiga kita rubah menjadi 5 segitiga dan dalam bentuk yang mungkin beda ya, nggak harus sama persis seperti ini. Dengan langkah yang bebas ya, nggak ada, nggak perlu di berapa harus langkah mesti berbentuk itu. Pertama-tama yang ini taruh di sini 1, nah gitu. Kemudian ini lagi taruh di sini 2, tuh kan ya gitu. Ini taruh di sini di atas 3. Sebenarnya 4 langkah aja tapi kan harus bebas. Nah, ini kalau kalian nggak paham nanti kalian pasti bingung kok cuma 4 tuh, 1, 2, 3, 4 kan gitu kan. Tapi kita lihat besarnya ini berapa, yang besar ini kan segitiga juga. Tuh, jadi 5, ini yang besar nih. Ini kan, nah, ini segitiga kan yang besar nih, jadi 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kata-kata aku tadi kan bebas. Maksudnya tuh nggak harus ini semua kan bentuknya, yang besar lagi boleh. Nah, ini. Jadi seperti itu caranya guys. Oke, uangnya nggak bisa, nggak jadi lagi hilang. Kalau kemarin hilang ya. Kalau ini kita uangnya saya ambil lagi. Oke. Oke, situ aja hari ini. Teka-teki asal otaknya ya, semoga bermanfaat. Kalau misalkan bermanfaat bisa share kalian ke media sosial kalian semuanya ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, comment, di share dan ditekan loncengnya. Oke, dah.